لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله إلا, 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 الا الله محمد رسول الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله وعلم رحمه الله رحمك الله ان هذه الفوائد وغيرها تحصل لمن جالس الصالحين وتادب باداب بظاهره وباطنه معهم فالشان كل الشان في الادب والا فقد قيل ليس الحرمان الا ترزق مجالسه الصالحين ولكن الحرمان كل كل الحرمان salihin thumma la adab thumma la tu, ha, thumma la al adab alam Kemarin sudah diterangkan bagaimana ketika orang itu berkumpul dengan orang soleh para ulia Allah Sholat di belakang mereka diampuni dosanya Duduk bersama mereka akan bertambah semangat ibadahnya dan akan mendapatkan nur yang menerangi hatinya dan seterusnya dan seterusnya. Ini semuanya anna hadil fawaid, ini faedah faedah wa dan selain ini banyak sekali faedahnya untuk kumpul dengan orang soleh. Tahsulu bisa ada, bisa terwujud liman jalan salihin bagi orang yang duduk bersama orang soleh wa ta'addaba Beradab terhadap orang yang soleh secara dohir dan batin. kullu syan fil adab berarti intinya ada di ada di adab bukan kumpulnya saja bukan duduk saja bukan melihat saja melihat nabi aja macam-macam orangnya kok ada melihat nabi dengan adab para sahabat jadi orang beruntung diangkat derajatnya oleh Allah ada melihat nabi dengan suul adab tidak sopan maka dia tidak mendapatkan nur dari Allah Dia menjadi semakin kafir Bagaimana mereka menyatakan Mali hadar Rasul Ya'kulu ta'am Wa yamshi fil aswak Ini Rasul Makan seperti kita Jalan ada di pasar Tapi bagaimana para sahabat Mereka merundukkan kepalanya ke natair ala, ruus, ala ru'usihim Mereka merundukkan kepalanya di hadapan Rasulullah Seperti burung di atas kepala mereka yang khawatir dia goyang akan lari itu burung. Ini eh, kenapa? Karena mereka tak adab bersama Rasulullah. Hah? Adanya adab itu adalah karena adanya husnudzon. Husnudzon kamil yang membuat manusia itu beradab. Karena itu dikatakan manin tawad anhu basyariyatuh zaharat khususiyatuh siapa orang yang sudah tidak melihat bentuknya sebagai manusia, sebagai basyar, maka dia tadi itu akan nampak kekhususannya. Kalau yang dilihat itu makan, kalau dilihat itu jalan, ini manusia. Tapi kalau yang dilihat ini Habibullah, ini kekasih Allah, ini pilihan Allah, ini Rasulullah, ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, nampak khususiyahnya. Karena itu keliru kalau ada orang menilai seperti Nabi Muhammad itu hanya sekedar manusia begitu saja. Keliru. Kalau hanya sekedar manusia dia tidak akan membedakan antara dia dengan Rasulullah. Dia tidak akan membedakan antara Muhammad dengan yang lainnya. Jangan dipandang dia seseorang sosok yang manusia yang tidur atau yang makan yang jalan yang masuk rumah yang keluar rumah. Tapi pandanglah dia adalah kekasih Allah. Pandanglah dia orang pilihan Allah. Pandanglah dia adalah orang yang luar biasa yang mendapatkan mukjizat bahagia yaitu Al-Qur'anul Karim. Manusia yang langsung diajarkan ilmu oleh Allah adzabani rabbifahsana ta'dibi baru di, nanti akan nampak basariah akan nampak khususiahnya, akan nampak ini berarti luar biasa ini orang. Keliru kalau ada orang menganggap begitu saja keliru. Itu anggapan orang yang begitu seperti orang kafir zamannya Nabi. Ini apa ini? Ini makan seperti orang biasa, mati seperti orang biasa, duduk seperti orang biasa. Ini anggapan seperti orang kafir, orang mukmin tidak demikian. Orang mukmin menambah memandang beliau adalah luar biasa. Nah, begitulah dengan orang yang soleh. Kalau Anda melihat adalah dalam bentuknya manusia-manusia. Tapi kalau Anda nonton dia adalah ke Kekasih Allah, dia adalah waliullah, dia adalah orang yang dekat di sisi Allah, dia orang yang dicintai oleh Allah akan nampak nanti keistimewaan keistimewaannya. Yang membuat hijab manusia tadi itu daripada aulia Allah adalah tidak ada husnul don kepada mereka. Akhirnya tidak beradab, tidak beradab saudara. Nah karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada para sahabat untuk beradab dengan Nabi. La tarfa'u tajharu lahu an a'malukum wa antum la tash'urun Kalau ngomong jangan terlalu tinggi di hadapan nabi melebihi daripada suara nabi Jangan manggil nabi seperti manggilnya orang diantara kamu Panggil dengan cara yang tersopan termulia terhormat Kalau kamu tidak beradab banyak sholat, banyak puasa, hatam Quran setiap hari, antah botok amal hukum sia-sia amalnya kamu. Kurang ajar sama Nabi, nggak diterima amal itu semuanya. nggak ada adab. Ah, begitulah khulafa'uh. Begitulah penerus-penerus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Karena itu, ha? Faedah faedah duduk dengan orang yang soleh itu begini begitu begini begitu itu akan bisa didapatkan kalau ada adab adab secara dohir, secara dohir adab cium tangan misalnya, duduk sopan misalnya. Ini secara dohir, secara batin husnudon, huh? husnudon kepada orang yang soleh dari itu. Kalau begitu intinya ada di adabnya bukan kumpulnya. Intinya ada di adabnya bukan kumpul, kumpulnya. Bogot gila, Laisal herman. Allah turzak mujalah sastu salihin. Bukanlah orang yang dia tadi itu eh, apa ya orang Herman Herman itu apa ya eh, orang yang tidak mendapatkan apa-apa eh, orang yang yang kalau bahasa sekarang tadi itu apes. Eh, bukanlah orang yang apes tadi itu adalah orang yang tidak tidak bisa kumpul dengan orang yang soleh, bukan. Walakin tapi orang yang apes dia bisa kumpul dengan orang yang soleh, thumala adab ma'hum, tapi dia tidak diberi adab bersama orang-orang yang soleh. Bisa ketemu orang soleh, tapi kurang ajar, tidak beradab dengan orang yang soleh. Hati-hati, dan itu banyak, banyak terjadi. Bahkan ada satu kelompok orang justru yang tidak adab itu adalah dianggap dianggap itu adalah mengikuti sunnah, mengikuti syariah, mengikuti Al-Quran dan hadis. nggak ada adab kok. Nabi diutus untuk apa? Inna mubu'ithu liutammimah makarimal akhlak. Enggak ada adab. Dikasih salam, nggak nyawab. Kemudian sok iman sendiri. Kemudian kafir sana kafir sini, syirik sana syirik sini, masuk neraka sana masuk neraka semuanya dianggap masuk neraka kecuali dia. Kecuali kelompoknya dia. Adab mana ada adab? Enggak ada adab. Hmm? Kerjaannya cuma bicarakan orang Islam. Orang yang Islam ziarah habis. Orang yang Islam yang dia tadi itu memuji Rasulullah habis. Orang Islam yang dia tadi itu hadir untuk mengenang para ulia Allah, orang-orang soleh, habis. Konser lagu-lagu, diem mulutnya. Perzinaan di mana-mana, diem mulutnya. Minuman khomer ada di mana-mana, diem mulutnya. Hmm? Gerakan kristenisasi ada di mana-mana, diem mulutnya. Masjid dirobohkan, kuburan dihancurkan, patung-patung dibiarkan di mulutnya. Itu ainal adab. Mana adab itu semuanya? Enggak ada adab. Hah? Karena itu hati-hati. Asyan -hati. asyan fil. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi ditanya siapa sih orang yang paling afdal itu? Yang paling afdal adalah ahasinukum akhlaq manusia yang terbaik akhlaknya. Bukan yang pintar bawa dalil tapi nggak punya akhlak. Bukan yang pakai serban tapi nggak punya akhlak. Bukan yang pakai jenggot tapi nggak punya akhlak. Bukan yang pakai gomis tapi yang nggak punya akhlak. Jadi orang yang berakhlak. Bagus kalau pakai gamis, dibalangi akhlak. Bagus kalau pakai jenggot, dibalangi akhlak. Bagus pakai serban, dibarengi akhlak. Enggak punya akhlak, apanya yang dinilai? Akhlak itu penting. Huh? Akhlak itu penting. Dohir dan batin. Akhlak yang dohir, misalnya dengan senyuman setiap ketemu orang Islam. Berjabatan tangan ketemu orang Islam. Kasih salam ketemu orang Islam. Hati rahmat terhadap mereka, hati cinta kepada mereka. Itu batin. Ini enggak bawa senjata, siap akan menodongkan pistolnya, siap akan melemparkan pelurunya, siap akan bunuh. Ainal akhlak mana akhlak ini? Mengikuti Al-Quran dan Hadis. Begitu ajaran Al-Quran. Begitu ajaran Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan Nabi SAW bersabda La tadkhulu la jannata hatta tu'minu tu'minu hatta tahabu La tadkhulu jannata Kamu tidak akan masuk surga sampai menjadi orang beriman Dan kamu tidak menjadi orang beriman sehingga saling mencintai Maukah kamu jika aku beritahu Jika kamu tadi itu melakukan sesuatu itu Akan menjadi orang sering mencintai Afsus salam abainakum sebarkan salam di antara kamu. Enggak kasih salam kafir semuanya yang di hadapan dia. Musyrik semuanya di hadapan dia. Masuk neraka semuanya di hadapan dia. Ini adab. Ainal adab? Eh, ainal adab? Mana itu adab semuanya? Karena itu jangan mau Anda mendapatkan ilmu-ilmu yang liar. Ilmu itu belajar dari guru. Guru yang sanatnya dari guru dari guru sampai Rasulullah. Jangan kamu itu mendapatkan ilmu yang gak ada sanat Ilmu gak ada sanat Kacau jadinya Ilmu liar Ilmu dari jalan Ilmu doktrin nantinya Ilmu doktrin nantinya Eh tidak demikian Ajaran Islam Ajaran Islam harus saling menghormati Harus saling menyayangi Subhanallah nah, Karena itu Kita Dididik Ya Al-Alawiyin dan muhibbin Al-Alawiyin Dididik untuk jangan bawa senjata Bagaimana Antara Al-Fagil Menggedam Dan Syekh Said Al-Amudi Tokoh daripada al alawiyin Dan tokoh daripada Masyaikh saat itu Menyatakan dilarang untuk membuat pedang Sehingga Syekh Said Al-Amudi Memecah itu pedang Kalas dakwah kita Dengan adab Dakwah kita dengan ilim Subhanallah, Hah? akhirnya muncullah orang-orang yang hebat daripada kedua golongan tadi itu, yang bisa menebarkan ilmu, ada di mana-mana, dan mengeluarkan ulama, ada di mana-mana. Berapa banyak jutaan umat Islam yang jutaan orang kafir masuk Islam di tangan mereka? Orang yang bodoh menjadi ulama besar di tangan mereka. Eh, di akhir zaman, datang ajaran-ajaran yang model-model rusak semuanya. Ada yang bawa benci sahabat, ada yang bawa benci aulia. Akhirnya semua bawa senjata, dua-duanya tawur jadinya. Dia lihat keluar daripada Torigo datu-datunya. Tanya itu sama mereka itu. Inti bisa ngelaknat sahabat dari mana inti ini? Datuknya inti siapa? Yang mengajarkan itu. Ainal adab. Mana adabnya kamu? Tanya itu sama mereka itu. Inti bisa mengkafir-kafirkan orang yang hol, orang-orang mulai itu siapa? Lihat datuk kamu juga hadir. Lihat datuk kamu juga hadir membaca maulid. Siapa dari siapa? Lih kenapa berubah? Akhirnya bagaimana? Hati yang saling rahmat, saling cinta berubah jadi saling benci, saling menyerang. Uh, menjadi satu ke kebanggaan. Kalau bisa mengkafirkan orang itu jadi satu kebanggaan. Sahabat kafir istri Nabi kafir kebanggaan Syekh Abdul kafir ha, itu habaib kafir itu masyaih kafir uh, menjadi satu kebanggaan jadi hebat mereka merasa luar biasa kalau sudah mengkafirkan orang mensyirikan orang wah ini berarti ilmu yang dari Al-Quran dan Hadis Rasulullah ajib mengkafirkan orang ilmu dari Al-Quran dan Hadis bersumberkan dari Al-Quran dan Hadis Ainal adab mana adab itu semuanya karena itu udahlah Belajar yang benar, jangan belajar asal-asalan. Bukan ustadz YouTube, bukan ustadz Google, bukan ustadz, ustadz yang liar. Ada di jalan yang gak tahu siapa gurunya, tapi ayo kita belajar beneran. Hah? Kita baca beneran dari yang ada sanatnya ilmu yang langsung diwariskan oleh Rasulullah yang diterima oleh para sahabat diwariskan kepada tabi'in terus dikawal sampai sekarang bukan ilmu-ilmu yang dari luar yang nggak tahu kemana ya, baca majalah buku terjemah udah berani, berani mengkafirkan orang hah ya nggak bener itu semuanya hah nah, itu ayo kembali lagi antum semuanya datuknya kamu datuknya kita ulama-ulama di Indonesia ini semuanya didikan wali songo semuanya satu alirannya tidak ada yang berbeda. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah pecinta awliya, pecinta solihin, pecinta para sahabat, pecinta ahli al-bait, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wallahu wa alam. Allahumma salli wa على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ولما اتينا بالمناسك وانقضات وذلك فضل من كريم وقادرين حثثنا المطايا قاصدين زيارة الحبيب رسول لله شمس الظهيرين فسرنا بها نطوي فيا في محبة وشوقان إلى تلك القباب زواهر فلما بلغ غائبة ربوعها شممنا شدان يزري بعرف العنابر واشراقت الانوار من كل جانب ولا حسنا من خير كل نقابر مع الفجر وفينا المدينة طاب من صباح علينا بالسعادة سافر إلى مسجد المختار ثم لروضة بها من جنان خالد خير النصير إلى حجرة الهدى البشير وقبره وثم تقر العين من كل زائر وقفنا وسلمنا على خير مرسلين وخير نبيين ما له من مناظرين فرد. وحاضرون فشرف من حي كريم وحاضرين زياراته فوز ونجح ومغنم لاهل القلوب المخلصات الطواهر بها يحصل المطلوب في الدين والدنا ويندفع المرهوب ومن كل ظاهر بها كل خير عاجلا مؤجلين ينال بفضل الله فانهار وبادر اللهم صل افضل على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد من وصحبه وسلم عدد, عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن كل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع للقدر أنت وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ذكر كلنا حنانا دائما وَأَخِلَّ أدقيا عُلَمَاءَ نحظى بالخير ونكفى كل, كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا, ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واشتر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء ولنا الْكِرَامِ الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الورار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وانصر وحسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم. الفاتح على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبارك على وأخوان وأخواني من الانبياء والمسلمين صلوات الله وسلامه اجمعين ثم الى رواه البيت رسول الله وازواج رسول الله واصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم باحسان من انسان رجل الله احمد بن عبد الله وقلبي بن زيد علي بن عبد الله وسيد العظمه في بن في محمد بن سائرة على علي اخواني مع علي محمد من الدويله والمقريم مثلا عبد الرحمن السقاف و بن سكران و علي وشاب شاب و عبد الله عليه سرع كبار و اخرجه سالم من سالم

ان الله تغشر منافقنا وبركاتهم واسرارهم من رحمهم وبركاتهم طيب وان الله سبحانه وتعالى يصح امر المسلمين ويهدين اجمعين وفينا من شر الظالمين شرائح كافرين وشر المشركين. وعليكم وعليهم وعليهم السلام الايمان يحيينا عليهم وتوفينا بعد طويل في طلب الجمال في الآخرة اسنقتكم من الموت والى حضره النبي الفاتحه. <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم 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 نتقبل منا ونتقبل منا ونتقبل منا ونتقبل منا ونتقبل منا ونتقبل ونتقبل منا ونتقبل منا ونتقبل منا ونتقبل الله على سلامة محمد.